Hai Rasawars, seperti yang sudah-sudah, akan ada aja orang yang tidak suka dengan keikutsertaan Raffi di Tokyo Marathon tahun ini. Anehnya, dari runner yang diusung Pocari Sweat, cuma Raffi yang dijulitin bahkan diragukan keberhasilannya. Seperti banyak komentar julid di postingan full aktif, sampai Raffi pun dituduh pakai joki segala. Dan hari ini fisioterapis Yura Yunita sampai angkat bicara saking banyaknya orang yang meragukan Raffi di Tokyo Marathon ini, dan dia pun menjadi saksi bagaimana perjuangan Raffi di balik itu semua. Oke ya, hari ini kita easy run 12 kilo. Gimana? Oke. Masih aman. Masih aman. Masuk, Bri. Dan faktanya, keberhasilan Raffi, Yura, dan Yuki Kato ini gak pernah dibahas di komunitas pelari manapun. Jadinya, netizen yang gak ngikutin Raffi makin negatif thinking, mana 2 hari kemudian langsung main ski dari pegunungan Hakuba. Padahal kenyataannya, toleransi capek setiap orang itu beda-beda. Makanya, Raffi berhasil menaklukkan 42K keduanya di Tokyo kemarin. Bener-bener sampai nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan. Bisa jalan. Maksudnya jalannya kayak 2 hari, bro. 2 hari ini yang kamu rasakan. Aduh. Gue besok mau nyebur di es. Mau nggak lo lama-lama? Gue nyebur di es. Makasih nggak? Kan udah pernah yang di Sumba. Kamu di es. Yang di air es. Nggak, ini es beneran. Nggak mau.